Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ba'da tahiyyah. Hari ini alhamdulillah pada ulang tahun kemerdekaan yang ke-71 kemerdekaan Indonesia, kita masih sehat bisa mengikuti upacara kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-71 dan bagi Azkiyah ini ulang tahun yang ke-31. Setelah 30 tahun Indonesia merdeka, baru lahir pondok pesantren Azkiyah. Alhamdulillah ya Rabbi. Yang saya paling bahagia karena hari ini juga hadir putra dari guru saya, Gus An'im Falah bin Kiai Haji Mahfuz Kediri Leboyo. Mohon Gus An'im beri buat saya. Ini putra dari guru saya yang mengenal saya di sini. Yang mewajibkan harus saya untuk berada di Pak ini. Saya sudah mau pulang ke Banyuwangi, tidak boleh kata beliau. Tidak, kamu harus jujur aja. Jangan saya petah-petahkan, karena dulu tempatnya seperti ini. Penuh dengan gelombang-gelombang, secara kuburan, dan santrinya sering Pak Mbarokku, raja pertama, yang sekarang guru BLTR. Itu kalau wudhu ternyata bukan gayung, pegang, gagang tangan. Tangannya orang di pegang dia. Tapi alhamdulillah, dulu di tempat ini tempat jin buang anak. Sekarang alhamdulillah tempat orang buang anak. Untuk jadi ulama-ulama yang insya Allah akan bermanfaat. Yang alhamdulillah tidak hanya di Indonesia, tapi juga datang dari Thailand. Alhamdulillah ya Rabbi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana di pondok ini, tolong dengarkan baik-baik, kita ikuti seluruh aturan pesantren. Tadi kan sudah berjanji, kami santri-santri pondok pesantren Azkiyah siap untuk mengikuti aturan-aturan pondok. Kalau itu janji, maka sepati al-wa'adu zainun, maka kita akan menjadi orang mulia insya Allah. Pesan Bung Karno waktu menjelang kemerdekaan dulu, jadilah dua hal bangsa Indonesia yang hidup atau mati. Hidup, hidup terhormat, mati atau mati syahid. Sekarang kita alhamdulillah masih hidup. Bagaimana supaya jadi terhormat? Ada sebuah syair yang mengatakan karimum mata amdahu amdahu alwaro ma'i wa'idha marun tuhulun tubakti. Orang yang terhormatlah orang yang apabila kita berbuat, kita bersikap, maka semua orang akan mengatakan hebat, hebat, hebat. Tapi kalau orang mencaci kita, dia sendirian, tidak ada kawannya. Maka saya berharap mudah-mudahan semua asat-asatnya pusat ini nanti menjadi orang-orang mulia. Mulia di pandangan Allah, mulia di pandangan Nabi Muhammad, mulia di pandangan manusia, di pahlawan-pahlawan bagi bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar walhamdulillahi rabbil alamin.